Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ya kembali lagi di Lutfi Hakim Aquatic. Nah ini kita sudah ada di depan progresan Cana Maru Riau ya. Nah itu ikannya teman-teman. Oke, ikutin terus videonya, kita akan update nih untuk hari ini seperti apa ikan Cana Maru Riau nya yang udah saya update sebelum-sebelumnya ya. Nah ini kebetulan pagi dan belum saya kasih makan teman-teman. Oke, jadi jangan skip-skip, di like, di komen, di share dan di subscribe channelnya ya. Oke. Yo, oke teman-teman. Nah, kembali lagi. Nah, ini ikan maru riaunya ya yang berukuran kurang lebihnya 10 sampai 11 cm ya. Yang sudah saya progres di outdoor siang ini pagi hari ya tuh. Udaranya cukup lumayan dan itu si alat pangkal lambunya, dan ini kita akan ngomongin si ini dulu ya. Si ikan Cana riaunya ini. Nah, ini udah sekitar berapa bulan ya, Kak? Paham juga nih di sini. Saya progres di air bening, terus pasir merah-merah dan airnya ini nggak pernah saya ganti ya teman-teman ya. Tapi dia hijau-hijau. Cuman saya bersihin tiap harinya. Nah untuk pakannya di sini saya kasih pelet setiap harinya dan maggot hidup ya. Ini peletnya maggot hidup. Ini pelet premium yellow teman-teman ya. Bisa teman-teman dapat nih. Nah ini ikannya teman-teman. Untuk ikannya alhamdulillah tidak ada sakit dan tidak berjamur juga, dan juga aman tentunya ya. Nah, untuk di atasnya nih seperti ini teman-teman. Ini aku pakai blok plastik ya, blok plastik. Kita buka dulu. Nah, itu nah untuk ikannya ini teman-teman. Nah, ini. Ikannya aktif ya. Nah, itu tuh. Aktif dan gak mojok, cuman kalau di seperti gini nih dia takut ya, karena belum terbiasa dan mentalnya itu belum kebentuk teman-teman ya. Tuh airnya bening teman-teman, sebenarnya airnya bening ya. Kita akan coba kasih makan ya. Nah untuk setiap harinya itu saya kasih pelet ini premium yellow ya, dan pakanan makan alternatif lainnya itu di maggot kering teman-teman. Ini kita kasih ya, coba ya. Nah itu. Nah itu kan mau makan dia, mau makan pelet. Sehari-harinya tuh seperti ini teman-teman. Jadi saya berikan pelet dan alternatif pakan lainnya itu di pakan hidup di maggot ya teman-teman. Nah ini dia ikannya teman-teman. Jadi seperti ini untuk perkembangan ikan Cana Maru riaunya, progresan ordernya. Jadi jika teman-teman ada pertanyaan silakan langsung saja di komen di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Nah ini saya update di progresan order di pagi hari teman-teman. Nanti untuk progresan yang lainnya kita akan update di si pakal lambunya ya seperti apa. Oke, jadi ikutin terus videonya dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.